guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Rony di channel Rony Pernah 221. Dan kali ini aku bakalan coba mainin game Sakura School Simulator lagi teman-teman. Oke, seperti requestan kalian, dan kalian suka juga sama konten-konten horror, jadi aku bakalan coba buat lagi. Dan kebetulan tadi malam pas aku main game Sakura School Simulator dan cari-cari rumah yang bagus kan buat konten gitu kan, jadi aku ketemu satu rumah guys. Jadi satu rumah ini misterius banget, nggak perlu aku kasih tahu sekarang, kalian tonton aja sampai habis videonya aja biar kalian tahu itu makhluk apa. Dan itu bukan makhluk sih, bisa dibilang patung sih. So bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share juga ke teman-teman kalian. Dan jangan juga lupa nyalain juga lonceng notifikasinya guys, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku ya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku lagi baru upload gitu loh. Oke, so nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ke gameplaynya guys. Oke guys, selamat datang di game Sakura School Simulator. Dan kali ini aku bakalan coba buat atau tunjukin kalian sebuah patung di dekat rumah yang di dekat hewan atau perdesaan gitu. Seperti yang judul kan atau thumbnail, aku bakal clickbait atau apa dan berbohong. Aku bakal tunjukin kalian. So, kita langsung aja ke tempatnya guys. Oke guys. Seperti yang judul dan thumbnail, aku bakalan coba buat atau tunjukin ke kalian misteri yang terbaru di Sakura School Simulator. Oke, dan ID-nya ntar aku kasih ke kalian atau di layar ntar aku bakal aku taro, atau di bawah sini aku bakal taro. Kalian catat aja ID-nya, dengerin ID-nya baik-baik. ID-nya udah ada di video, jadi jangan tanya-tanya lagi, oke? Oke, aku bakalan coba ke tempat itu. Kita bakalan coba naik mobil. Oke, kita nyalain lampu dulu biar terang guys. Dan ini aku juga nggak tahu ini kenapa ada patung di sekolah-sekolah itu, patung atau bukan atau mainan, soalnya itu kecil guys, seukuran mainan gitu ya, mini gitu, kecil kan. Jadi aku bakalan coba ke tempatnya. Ini buatan orang luar ya, bukan orang Indonesia ya. Yang nggak tahu juga sih, mungkin aja orang Indonesia yang buat ya, karena orang Indonesia ini kreatif semua guys. Jadi itu, wih itu mah itu ya, nyala ya. Bagus juga ya hotel itu ya. Kalau kalian mau ke hotel itu, ajak pacar kalian guys. Enggak boleh, enggak boleh. Oke, kita bakalan coba ke sana. Untung aku pro ya dalam membawa mobil. Kita parkir aja depan rumah ya. Jadi rumahnya itu seperti ini guys, rumahnya di dekat hewan ya, tempat-tempat hewan gitu ya. Dan yang buat ini kreatif dan bagus banget. Kita matiin dulu lampunya biar kesannya lebih horor gitu kan. Apa di sini gelap dan di bawah sana ada itu, dan kita bisa duduk sini dan kita beli bisa juga belanja guys. Dan karena aku bukan mau belanja, jadi aku mau apa ya, mau kenalin ke kalian semua misterinya, dan bakalan aku kasih tahu kalian. Dan kita nggak perlu lama-lama dan basa-basi lagi, takut kalian lama nunggu. Aku bakalan coba masuk ke dalam. Sorry guys, banyak suara ayam ya. Oke, di sini juga kita diliatin sama gerbong ini, aku nggak tahu apa. Dan kita sebelum kita masuk ke dalam, dan sini detailnya bagus banget ya, dan ini pohon-pohonnya keren seperti biasa orang-orang kreatif. Dan di sini juga ada airnya ya, walaupun terbuat dari kaca sih. Oke, di sini juga ada belakangnya ya, dan ditutup juga sama ini guys. Ini bisa dihancurin guys btw. Dan ini juga keren banget ya desain-desainnya. Dan ini juga kita bisa nyalain guys, terkebakar tuh rumah. Oke guys, kita matiin dulu guys, takut kebakar rumahnya. Dan di belakang rumahnya ada ini ya, ini buatan di game ya. Dan ini bagus banget ya, menurutku bagus banget ya. Dan btw suara ayam itu jangan didengerin guys, abain saja guys. Kenapa sih pas mau rekaman ada suara ayam? Oh guys, kita masuk aja ke dalam.
Oke guys, jadi aku bakalan coba masuk ke dalam. Dan di sini kita udah lihat tampilan rumahnya dan kreatif banget dan bagus. Oke, kita bakalan coba masuk ke dalam. Assalamualaikum, Mamang. Oke, wow, simple ya, simple dan nggak terlalu luas dalamnya. Tapi bagus. Dan ini gimana sih cara buatnya? Goblok. Banyak banget ya orang itu ya. Dan aku bakalan coba tunjukin kalian nama rumahnya itu apa. Betul, namanya dia apa ya? Ntar guys, bakalan tunjukin. Nah ini guys, rumah perdesaan Amerika ya, yang ini Boba Official. Kayaknya orang Indonesia deh. Buat yang buat rumah ini, aku izin itu ya, Bang Reaction atau cewek kan siapapun itu, aku bakalan coba buat izin buat ituin rumah kamu, buat konten. Dan kita bakalan coba buat. Dan ini kenapa tembus sudah? Ini tembus dah. Yaudah lah, nggak usah di itu ya nih. Tujuan kita cuman masuk ke dalam ya. Oke, kita bakalan coba masuk ke dalam. Dan di sini tampilannya bagus banget ya. Lampunya terlalu bawah bro. Tinggiin lagi dah, segini lah. Biar nggak kejedot lah. Nah, kejedot gitu. Kita bakalan kita masuk ke dalam. Dan ini tempat itunya ya, kamar mandinya. Kita bakalan coba ke tempatnya. Kalian udah siap guys, tempatnya ada di dalam sini guys. Assalamualaikum. Kita masuk aja. Ini kacanya, keren juga ya mudah. Tempat tidur. Dan ada juga itunya guys. Dan tim ini guys, kita lihat. Dan itu orangnya guys. Dan itu aku tuh gak tau cara buatnya ya. Gimana ya, cara buat boneka kayak gitu ya. Kan nggak ada ya guys boneka di prot di mana ya di prop kan prot apa gitulah, intinya nggak ada ya boneka ya. Jadi kita bakalan coba apa ya, ke tempat Yakuza dulu. Kita ke, bukan call si enemy dong, enemy kita matiin. Kita bakalan coba masuk ke dalam ya, ke dalam ini dulu. Kita cari apa ya, sniper guys, biar bisa itu ya ngelihat dari dengan jelas. Apa sih aku ngomong ini, maklum ya baru bangun tidur guys. Sniper mana ya? Oh ini. Oke, kita langsung aja ke tempatnya ini ya, from ya. Atau tempat kayak hewan-hewan gitu ya. Kayak kalian lurus aja ke sini, terus kalian ke sini. Nah, udah dapat tempatnya, kalian masuk aja ke dalam. Dan kalau kalian juga ketemu sama makhluk itu atau boneka itu atau patung atau mainan apalah, kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian nggak ketemu, mungkin game kalian itu lain ya. Kita bakalan coba masuk. Dan ini bentuknya ya, dan dia nggak gerak ya, dan terbang guys, bayangkan ya. Nggak guys, itu aslinya itu ya, cuman gamenya itu kurang itu, jadi dia terbang ya, kelihatan terbang ya. Sebenarnya ini itu ngijek ya guys. Jadi kita ini bentuknya ya, dia kayak penyihir tapi bukan kayak penyihir, bukan penyihir. Kepalanya terbuat dari kaca. Kalau badannya nggak tahu ini apa, warna hijau. Dan kakinya kayak gitu. Bajunya juga kayak gini ya. Kayaknya di kostum kita ada deh baju ini deh. Kalau kalian tahu, kalian bisa komen di bawah ya. Dan betul cara buat ini gimana guys? Gak tau ya cara buatnya. Kalian bisa komen di bawah juga ya. Kalian kasih tahu aku gimana cara buatnya guys. Jadi di sini aku udah ketemu makhluknya. Makhluknya seperti ini, penampakannya seperti ini. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Jadi inti videonya itu makhluk ini ya guys. Misalnya itu makhluk ini ya. Jadi kalian kalau mau kalian datang ke sini, kalian bisa catat ID-nya. Aku bakalan coba liatin ke kalian ID-nya. Jika kalian malas mencari kan, aku bakalan coba liatin ID-nya. Bukan ini guys, mana tadi guys, ini guys. Nah itu guys ID-nya, yang ini guys. Ini ya, yang 3716 ya. Kalian bisa catat, kalian bisa screenshot sendiri. Dan nama rumahnya itu perdesaan Amerika gitu lah. Oke, kita bakalan coba buat bunuh kali ya. Bisa dibunuh atau enggaknya aku nggak tahu ya. Jadi kita keluar aja dari rumah ini.
Itu yang buat yang rumah keren ya. Dan kalau bisa cari cara buat patungnya gimana itu, aku nggak tahu ya. Keren ya kalau bisa buat patung gitu ya. Jadi intinya video ini kita, aku nih itu ya, liatin ke kalian patung itu ya. Dan betul bagi kalian yang bilang ini bohong atau apa, aku nggak juga nggak tahu. Intinya aku cuman nge-reaction atau nge-review rumah ini. Dan tiba-tiba aku ketemu itu guys, aku nggak tahu juga guys. Jadi kalian bisa komen di bawah, ataupun kalian juga kalian nggak suka video ini, kalian bisa like, jangan dislike. So, kayaknya video ini sampai sini aja dulu. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, dan share juga ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa di subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari aku guys. Biar kalian bisa top komen gitu kan. So, enjoy. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.